Oh sorry. Enggak apa-apa, Pak. Baik, Bapak Ibu, kami ucapkan sekali lagi selamat datang kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Bapak Anies Baswedan, PUD. Begitu antusiasnya, alhamdulillah. Baik. Bapak Ibu hadir yang kami hormati, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera serta salam budaya. Yang terhormat Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Bapak Anies Baswedan, PhD. Yang kami hormati jajaran Muspika Provinsi DKI Jakarta. Yang kami hormati
Direktur Utama Taman Mini Indonesia Indah, Bapak Dr. Andes Tantri Balilamo beserta direksi dan jajaran manajemen Taman Mini Indonesia Indah. Yang kami hormati Presiden Unima Indonesia Bapak Dubes Samoda Sriwijaya. Yang kami hormati para Dewan Kehormatan Senawangi dan Ketua Umum Senawangi Bapak Dr. Andes Suparmi Sujoyo beserta jajaran pengurus Senawangi. Yang kami hormati para Dewan Pertimbangan Pepadi Pusat dan Ketua Umum Pepadi Pusat Bapak Kondang Sutrisno SE beserta jajaran Pepadi Pusat. Yang kami hormati para Ketua Pepadi Provinsi dan Daerah atau yang mewakili. Yang kami hormati perwakilan dari BNN dan juga dari Direktorat Kepercayaan dan Tradisi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Yang kami hormati para Dewan Juri, serta Bapak dan Ibu tamu undangan, adik-adik festival, adik-adik peserta Festival Dalang Bocah, serta seluruh hadirin yang berbahagia. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah meringankan langkah Bapak dan Ibu, serta seluruh hadirin di panggung terbuka Candi Bentar Taman Mini Indonesia Indah untuk menghadiri acara pembukaan Festival Dalang Bocah ke-10 tingkat nasional tahun 2019. Bapak dan Ibu yang kami hormati, seperti kita ketahui bahwa Indonesia terkenal dengan ragam budayanya. Wayang adalah salah satu kebudayaan Indonesia yang telah diakui oleh UNESCO sebagai karya agung warisan budaya lisan dan tak benda manusia, sehingga menjadikan wayang sangat penting untuk dipelajari dari berbagai aspek, termasuk nilai-nilai filosofi, karena nilai-nilai dalam wayang mewarnai karakter bangsa Indonesia. Maka penyelenggaraan Festival Dalang Bocah tingkat nasional yang ke-10 tahun 2019 merupakan upaya memelihara, mengembangkan, melestarikan wayang Indonesia, serta memotivasi generasi muda untuk lebih menghidupkan dan mengagumi seni pewayangan dan pedalangan. Baiklah Bapak Ibu yang akan kembali sebagai awal acara, marilah bersama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita semua nikmat sehat sehingga kita bisa menghadiri acara pada sore hari ini. Tetap kita berdoa untuk kelancaran dan kesuksesan penyelenggaraan kegiatan Festival Dalang Bocah ke-10 tingkat nasional tahun 2019 yang akan dilaksanakan selama 3 hari. Dan tepat kiranya kita akan berdoa bersama. Doa akan dipimpin oleh Mami Lalu Abdurrahman SPD MMI Kalisi. Sejak dimulainya acara ini sampai berakhirnya nanti, ya Allah, ya Rabbi, jadikanlah di depan kami cahaya ini, jadikanlah di belakang kami cahaya itu, jadikanlah di samping kiri kanan kami cahaya ini, ya Allah, ya Rabbi, jadikanlah yang meliputi kami itu adalah cahaya ini. Allahumma inna nas'aluka ya latif ya latif ya latif
Ya mawasi'alik buhur ahlas sama wa tuwa hamba nas'alika binamin khatfi lukfika al-khatfi lalim iza uqtana mihi ya hadim wa khalif inna tatulka wa kulika haq Allahu latifun bi'ala huwa jatana wa syarana wa huwa al-qayyar wa muqawil umurana wa sahih jazadana wa nawil qulubana wa sabit imana وأحسن أعمالا وإلى الخير فقدنا وعلى الشر أبعنا وقضي حوائجنا في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bapak Ibu yang berbahagia, selanjutnya kita mengharapkan sambutan dari Tuhan-Tuhan. Untuk sambutan yang pertama, dan bersilakan kepada Ketua Umum Bupati Kudus, Bupati Pusat, Bapak Pondang Sudiarso SE, dan disiapkan. Yang terhormat Asisten Deputi Warisan Budaya Kemenko PMK atau yang mewakili. Yang terhormat Direktur Utama Taman Mini Indonesia Indah Bapak Dr. Andes Tanri Bali Ramo dan jajarannya. Yang terhormat Dewan Kehormatan Senyawangi Bapak Dr. Andes Solihin dan Bapak Kodrati.